Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini menyapa teman-teman semuanya, dulur-dulur semuanya, lovernya beliau Gus Samsudin. Nah, ini sekarang saya mau, ini lagi di depan Padepokan ya, sebelah selatan. Nah, ini saya mau ngajak jalan-jalan teman-teman, mau tak liatin lama enggak jalan-jalan ke sebelah selatan ya. Nah, ini kondisinya bagaimana? Oke, tak liatin Padepokan ya sampai ke sebelah selatan ya, biar teman-teman mungkin yang kangen situasi Padepokan saat ini setelah diguyur hujan deras semalaman, sehari semalaman ya. Nah, kondisinya bagaimana? Oke, ayo kita ikuti jalan-jalan kita. Nah, inilah guys penampakannya. Nah, ini pagar temboknya kelihatan bersih banget karena habis diguyur hujan. Nah, ini suasana kampung di depan Padepokan, rumah-rumah warga di sekitar sini ya. Nah, ini kita jalan-jalan ke sebelah selatan. Nah, inilah penampakannya teman-teman yang kangen, yang selalu menunggu update terkini Padepokan Nurjat Sejati setiap hari. Nah, ini sampai saat ini jadi gerbang yang sebelah selatan juga masih tertutup, masih dikunci ya. Kunci enggak tahu nanti mau dibukanya kapan, kita juga belum tahu, mungkin nanti nunggu surat izinnya keluar ya, karena sampai saat ini surat izin masih dalam tahap proses pengurusan ya guys ya. Jangan lupa teman-teman dukungannya di like, komen, dan di subscribe dan di share ke media sosial biar banyak yang tahu tentang Padepokan Nurjat Sejati. Nah, juga ada lagi yang lagi ambil foto ya. Nah, itu juga lagi ada yang ambil foto, yang foto-foto memang di sini masih banyak yang penasaran, yang pengen tahu tentang keberadaan Padepokan saat ini yang lagi booming ya. Nah, itu nah, ini kondisi Padepokan saat ini, kita liatin di dalam kayak seperti apa. Nah, ini ada pengunjung yang lagi diwawancarai oleh Pak Keluarga Sutikno. Nah, asli mesti Mas. Belum Blitar. Veteran. Oh, Blitar gini. Veteran. Walah, oh, alah. Mau ngonten apa? Enggak. Lewat tok ini tadi. Oh, lewat tok. Belum pernah tahu soalnya teman. Oh, belum pernah tahu. Iya, iya. Sempat pengen ketemu Pak Samsudin tapi belum sempat ketemu. Iya, iya. Pun mari. Moga-moga siap. Lihat nanti. Inilah guys, sebenarnya banyak yang pengen ketemu sama beliaunya tapi belum kesampaian juga. Nah, tapi banyak yang akhirnya hanya mengambil foto-foto di sini. Oke, Pak. Oke. Wah, itu Pak penjaga. Lah tak kira iki mulai Pak Ustate lah kok bae sapa aku bae. Pak. Nah, ini para santri lagi keluar. Itu Pak. Itu tadi Pak penjaga sini ya, Pak penjaga sini itu mengajak keluarganya untuk sowan ke abahnya gitu ya. Nah,
sowan ke abahnya sama keluarga, anak istri kalau tidak salah sama bapaknya juga, insya Allah seperti itu. Jadi bukan tamu berobat ya, jangan salah paham. Itu sama istrinya, jadi pengen sowan ke beliau Gus Samsudin, ya. Mungkin beliau sudah janjian, tidak tahu. Sama istri, sama orang tuanya, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di like, komen, dan di subscribe, dan di share ke media sosial biar semakin banyak yang tahu tentang Padepokan. Nah, saya ucapkan juga terima kasih yang sudah like, komen, dan di subscribe, dan mudah-mudahan channel Hafidz Vlog Blitar semakin besar, semakin berkembang, biar saya semakin semangat membuat video tentang Padepokan Notar Sejati. Nah itu guys, jadi tamunya ya, bukan tamu berobat, bukan hanya itu sowan ke abahnya Gus Samsudin ya. Itu tadi penjaga sini ya, yang biasanya jaga sini. Boleh sampai sini penjaganya, itu ngajak keluarganya sowan ya, sowan kabarnya, tapi tidak tahu beliaunya ada, kayaknya ada bentak, kita belum tahu. Nah inilah guys kondisi saat ini. Nah ini tetap aja panggah wayangnya ini guys, belum, sambil menunggu barangkali ada yang datang lagi, kita bikin vlog di sini sambil ngobrol-ngobrol sama wawancara sama orang yang ada di sini. Dan mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan bisa menjadi tontonan buat teman-teman semua, buat lover yang selalu menunggu update terkini tentang Padepokan Notar Sejati. Dan saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih karena dukungan dari teman-teman semuanya, karena saya bisa berkembang dan bisa maju seperti saat ini. Jadi viewer saya juga naik, subscribe juga naik berkat dukungan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah, berkah ke saya, berkah ke teman-teman semuanya ya, sehingga saya setiap hari bisa bikin konten meskipun agak pusing, tetap saya paksakan kesini karena banyak yang menunggu tentang update Padepokan Notar Sejati saat ini. Nah, inilah kondisi ini tadi. Nah ini teman-teman sudah mulai gerimis lagi, air hujan sudah mulai turun. Nah kayaknya kita harus segera akhiri. Hujan sudah rintik-rintik. Nah ini kelihatan di situ ya, airnya sudah mulai itu. Nah ini sudah mulai turun hujan ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa sekali lagi di share ya ke media sosial. Nah, itu lovernya beliau Gus Samsudin. Sampai sini dulu guys, jangan lupa ya dukungannya. Selalu saya ingatkan di like dan di subscribe dan ditonton, jangan di skip iklannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.